Sejumlah video yang mempertontonkan aksi berbahaya supir bus viral di media sosial. Unggahan video itu dibagikan oleh akun Rian di grup Facebook komunitas Deskam Indonesia pada Minggu, 1 Agustus 2021. Dalam video tersebut, supir terlihat sengaja melakukan siksa agar bus menjadi oleng ke kiri dan ke kanan. Dari beberapa video yang diunggah, terlihat bagaimana suasana kabin di mana pengemudi memutar setirnya dengan agresif. Selain itu, suara penumpang yang heboh pun mengisi ruang kabin. Begitu juga video bus dari luar, terlihat bus yang oleng di kecepatan yang rendah. Selain itu juga diikuti dengan pengendara motor yang beriringan sambil merekam aksi bus yang oleng. Diketahui lokasi kejadian bus oleng itu berada di Jalan Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saat dimintai keterangan, Kasat Lantas Polres Kuningan, AKP Tahir Muhyiddin membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia mengatakan video viral bus oleng itu terjadi di Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan pada Sabtu 31 Juli 2021, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bus dari PO Tunggal Jaya tersebut, lanjut Tahir, hendak menuju ke garasi setelah melakukan perjalanan dari arah Cirebon. Bus membawa kurang lebih 50 orang penumpang dari komunitas Bus Mania Tunggal Jaya, kurang lebih 100 meter mendekati garasi pengemudi yang berinisial DP, mengemudikan busnya dengan cara yang tidak wajar atau siksak. Motif melakukan oleng karena permintaan dari penumpangnya yang beranggotakan Bus Mania dan merasa sudah dekat dengan tempat tujuan, ujar dia saat dihubungi Kompas.com. Setelah mengetahui kejadian tersebut, pihak Satlantas Polres Kuningan langsung mengambil beberapa tindakan. Pertama, mendatangi PO Bus Tunggal Jaya guna melakukan klarifikasi. Pihak kepolisian juga memberikan penindakan kepada pengemudi berupa denda tilang. Perusahaan otobus pun tak luput dari teguran. Kini bus yang digunakan untuk aksi oleng telah diamankan di Mapolres Kuningan.